Firly Bahuri akan memburu Hakim Agung Sudrajat Dimyati jika tidak kooperatif dalam memenuhi panggilan KPK. Sudrajat Dimyati menjadi salah satu dari 10 tersangka suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Dalam konferensi pers, Firly mengungkapkan bahwa KPK baru menahan 6 orang, sementara 4 orang lainnya termasuk Sudrajat belum ditahan. Firly meminta 4 tersangka yang belum ditahan agar bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik. KPK akan memburu hingga menangkap para tersangka yang mencoba mangkir dari panggilan. KPK menghimbau dan memerintahkan berdasarkan undang-undang terhadap semua pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka agar hadir secara kooperatif. Adapun 10 tersangka terkait suap ini adalah Hakim Agung berinisial ST atau Sudrajat Dimyati, Eli Tripangestu selaku Hakim Yustisial Panitera pengganti Mahkamah Agung, serta Desi Yustira dan Muhajir Habibi selaku PNS Kepaniteraan Mahkamah Agung. Selanjutnya ada Redi dan Albasri yang merupakan PNS di Mahkamah Agung, Yosef Parera dan Eko Suparno sebagai pengacara, Herianto Tanaka dan Ivan Wikusuma Suyanto dari pihak swasta atau debitur Koperasi Simpan Pinjam ID. Sebelumnya telah terjadi tangkap tangan yang dilakukan di dua wilayah yakni Jakarta dan Semarang terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Dalam giat itu, KPK mengamankan 8 orang dan sejumlah uang dalam pecahan dolar Singapura.